Pengajian Al-Quran dan ilmu agama di atas rumah rakit di Sungai Pahang bukan sesuatu yang biasa. Sejak setahun lalu, kelas pengajian Al-Quran dan agama di atas rumah rakit Kiswah di Kampung Lubuk Kecil dekat seberang Temeloh Pahang ini adalah satu-satunya dalam negara yang diadakan secara berkala dan tidak mengenakan sebarang bayaran. Fakhrul Rizza Abdul Rahman, 39 tahun dari Termeloh yang juga dikenali sebagai Ustaz Hayat Kiswah, memilih konsep pengajian secara percuma itu agar tiada siapa yang tercicir hanya kerana tiada wang. Jelasnya, jika bayaran dikenakan, maka akan wujud dua golongan, iaitu pandai membaca Al-Quran kerana ada wang dan tidak pandai kerana tiada wang. Bagaimanapun, pengajian tetap memerlukan sumbangan kewangan. Maka beliau meletakkan tabung sebagai saluran sumbangan ikhlas daripada pelajar. Rumah rakit yang diusahakan bersama beberapa rakannya itu turut disewakan bagi aktiviti memancing atau riadah. Dan hasilnya digunakan bagi menampung aktiviti pengajian. Kelas secara berkala dianjurkannya mengikut kelapangan kerana tiada penyewa. Semenjak bermula pada tahun 2015, keahlian kita sudah pun menjangkau sebenarnya hampir 100 lebih. Ya. Cuma pada tahun lepaslah bila kita memulakan kelas kita di atas rumah rakit ini, alhamdulillah ya, sambutannya sangat luar biasa lah. Kita gunakan kesempatan yang ada dengan keistimewaan rumah rakit di atas Sungai Pahang ni untuk menarik lebih ramai penyertaan. Dan alhamdulillah semenjak kita mengadakan kelas kita ni di atas rumah rakit yang terdapat keistimewaan dan kelainan banding kelas Al-Quran yang lain, penyertaan kita alhamdulillah semakin memberangsangkan. Sementara itu, salah seorang pelajar, Muhammad Khairul Hafizi Jamaluddin, 35 tahun, menggesa orang ramai tidak kira umur, terutamanya golongan dewasa, untuk membuang rasa malu bagi menyertai kelas itu. Sejak saya belajar Al-Quran kelas mengaji di sini, alhamdulillah lah, mana banyak perubahan yang saya dapat belajar ilmu di sini. Daripada dulu tak kenal tajwid, sekarang alhamdulillah lah, boleh kenal Mak Aslim, semualah mat tu. Lepas tu, start pada tahun lepas, kita mulakan kelas pengajian di sini. Maknanya suasana tu memang lain pada yang lain. Dan suasana tu dengan sunyi sepi, tak ada bunyi bising, mana ketenangan tu lebih. Mana kalau kita belajar di sini, insyaAllah lah banyak yang kita dapat. Mana kira, dan saya pun ada ajak kawan-kawan, alhamdulillah ramai yang turut serta lah ke kelas ni. Bagi kaki pancing pula, selepas habis kelas mengaji, mereka boleh melakukan aktiviti memancing kerana banyak ikan dan udang di kawasan rumah rakit itu.